Serius, bete udah kayak ngerjain bete soal UN. Akhirnya dia terlihat bodoh kali ini. Harus komplain ke Mbak Google ini. Udah ngebul banget nih, udah ngebul banget nih. Siapa ya? Asal tebak aja. Itu tentang harga diri nih, Joy. Ayo, semangat. Halo, nama aku Bella. Dan... Halo, nama gue Gigi. Aku Alza. Saya Michael Aldi. Gue Preti. Dan gue Michael. Kali ini kita lagi main ke kantor Brilio ya. Kita lagi pengen main... La Google. La Google itu temennya La Bocah Ngapa ya? La Google nih kayaknya ya, kita harus tebak-tebak gitu ya. Lagu sama artisnya. Iya. Gak tahu juga mainnya kayak gimana ya. Iya, gak tahu sih. Gimana kak mainnya kak? Tes lu dong, biar best friend. Selamat datang di Brilio, selamat datang di La Google. La Google adalah salah satu tantangan Brilio di mana kami dari tim Brilio, kita ngambil bagian-bagian dari lagu. Liriknya kita taruh di Google Translate dan hasil translatannya kita bacain ke kalian. Tugas kalian di sini adalah menebak nama penyanyi dan judul lagunya. Kalau dua hal itu bisa ditebak dengan benar, kalian bakal dapat 1 poin. Tapi kalau cuma bisa tebak nama penyanyinya aja atau judul lagunya aja, kalian bakal dapat 0.5 poin. Total soal akan ada 10 dan sepanjang permainan itu cuma ada 1 clue. Oke. Oke. Siap. Tema lagu Google hari ini adalah Top Dance Hits 2010-an. 2010. 2010. Aduh, belum lahir lagi gua. Pasti pala gua pusing ya. Soal pertama. Katakan nama saya, Anda tahu siapa saya. Saya terlalu panas, hot sialan. Dan band saya tentang uang itu jatuhkan. Hah? Apa itu? Lagu siapa? Apa lagu Inggris yang pakai kata sialan nih? Lagunya nggak sopan. Sialan. Oh my god, I have no idea guys. Gue berasa ujian nih. Apa? Gak tau, nyerah. Gak tau, nyerah. Gue nyerah. Tetot. The Ting Tings. The Ting Tings. That's not my name. Oke, tadi adalah hasil translate dari lagu berjudul Uptown Funk dari Bruno Mars featuring Mark Ronson. Oh iya, benar. Saya akan membuat beberapa tag. Hanya ada $20 di sakuku. Aku berburu mencari yang baru, ini sangat luar biasa. Aku. Siapa? Ed Sheeran. Yang jelas bukan lagu dangdut nih kali ini. Bukan lagu dangdut kali ini. Oh my god. Lagu siapa ya? Ini gak sih apa? Tadi naruh in my pocket. Gue pernah dengerin. In my pocket. Iya itu! Apa ya judulnya? Kayaknya Ed Sheeran. Ayo dong cowok. Kayaknya belum. Wah, gue sebel banget nih. Judulnya? Gue nggak tahu judulnya apa, lagunya siapa? Michael Moore. Judulnya? Thrift Shop kalau nggak salah. Thrift Shop. Ed Sheeran, tapi judulnya lupa. Tadi adalah hasil translate dari lagunya Michael Moore dan Ryan Lewis featuring Once, judulnya Thrift Shop. Abis ini ganti lagu campur sari ya. Saya lebih menguasai sepertinya. Karena saya bahagia, bertepuk tangan jika Anda tahu. Apa kebahagiaan bagi Anda? Karena saya bahagia, bertepuk tangan jika Anda merasa itulah yang ingin Anda lakukan. Krik, krik, krik. Ada back sound itu krik. Apa ya? Apa? Aduh, lagu apa ya? Itu. Buta banget ya dari tadi. Itu Happy Pharrell Williams. Ya, itu kayaknya Pharrell Williams. Iya. Judulnya Because I'm Happy. Because I'm happy. Shawn Mendes tapi enggak tahu judul lagunya apa. Tadi adalah hasil translate dari lagu berjudul Happy oleh Pharrell. Wow. Saya senang berteman dengan Anda. Kamu gadis yang baik, tidak bisa membiarkannya melewati saya. Anda jauh dari plastik,
Bicara tentang peledakan, aku benci garis-garis kabur. Aku benci garis-garis kabur. Apa? Bahasa keren sih minus. Bahasa Betawinya pitek. Oh. Gadis maju dari plastik, bukan kresek kali ya. Jauh dari plastik, limbah masyarakat apa-apa. Gue gak tahu. Sama, gue juga gak tahu. Siapa sih namanya? Lumayan bikin kepala pusing. Iya. Mikir keras gitu. Iya, otak kita bentar lagi mendap. Bahaya banget ya. Berasep nih kayaknya. Red line, nananana. Gak tahu. Gak tahu. Gak tahu, beneran. Buta banget. Skip deh. Oke. Kita gak tahu. Blank total. Blank. Judulnya Blurred Lines. Yang nyanyi Robby Purba tadi. Robby Williams. Oke, tadi hasil translate dari lagu berjudul Blurred Lines oleh Robin Thicke. Oh, ini gue tahu kan. Robin Thicke bukan Thicke. Robby Purba ternyata, guys. Salah, guys. Ini lagi deh. Ya, besok-besok Kreatif Brilio tolong lagu campur sari ya. Please. Aku merasakan ini di dalam tulangku. Ini menjadi listrik bergelombang ketika saya menyalakannya. Apa? Jadi gelombang ketika saya. Kesetrum. Apa terasa? Ini menjadi listrik. Ini. Diapain nih? Pokoknya tentang orang kesetrum nih lagu. Coba. Ada translate-nya hebat. Iya. Please, sekali lagi please. Dibilang campur sari kayak ya lo. Asus terakhir nih lo campur sari dah please. Pakai bantuan aja kali ya. Bantuan, pakai clue. Clue untuk soal kelima. Tahun 2002, penyanyi ini memulai karir solonya dengan merilis album pertamanya berjudul Justify. Apa? Justify. Apaan dia? Electric gitu apa? Electric. Enggak tahu. Gord, The Legend Gord. Ulti. Di skip. Apa mau di emang boleh ya di skip? Skip aja sih ini. Enggak tahu, nyerah. Pas udah nyerah, enggak tahu sama sekali. Ya kan? Iya, saya enggak tahu. Oke, pas ya. Tadi adalah hasil translate dari lagunya Justin Timberlake, judulnya Can't Stop the Feeling. Can't stop the feeling. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Kamu terlihat sebagus hari aku bertemu denganmu. Aku lupa mengapa aku meninggalkanmu. Aku gila. Apa ya? Ah, gue tahu tuh, sumpah. Tahu gue lagi sosok mikir nih, biar kelihatan pintar. Ya gila, gue serius banget nih. Nggak bener crazy, nih. Crazy, transitin coba. Tetep aja bingung. Gue ngeliatin. Clue sini. Ini pasti ketebak sih harusnya nih. Oke. I agree with you. Mau pakai clue? Gue pakai clue dong. Oke. Clue di soal ke-6. Duo DJ asal Amerika ini dibentuk pada tahun 2012 dan di bawah nama Disruption Records. Siapa dia? Siapa dia? Jauh, clue-nya. Akhirnya dia terlihat bodoh kali ini. Bukan saya doang yang bodoh. Come on. Gila, gue jauh banget nih dari per dunia DJ-an. Iya. Yang kau biasa dengerin itu? Kau biasa dengerin? Apa ya? Gak tau kan? Gak tau. Iya emang. Kurang ngajar Google emang. Crazy. No. Nah. Itu bukannya? Bukan. Itu DJ anjir sama. Gak tau deh. Lupa. Udah berasap nih. Siapa bapak? Give up lah. Gak tau deh. Gak tau. Pas. Oke, tadi adalah hasil translate dari lagunya The Chainsmoker featuring Halsey, judulnya Closer. Look as good as the day I met you. I forget just why I left you. Oh, insane. Oh, gilanya insane deh. Kami datang terlalu jauh untuk menyerah siapa kami. Jadi mari kita angkat bar dan gelas kita ke bintang-bintang. Angkat bar dan gelas. Angkat gelas? Iya, oke. Okay. Angkat bar, coy. Ini harus komplain ke Mbak Google ini. Ini sebete sih kalau mikir gini nih. Ini asal ya? Tebak aja. Siapa yang mau ditebak? Otak saya kosong. Serius, bete nih. Ini udah kayak ngerjain soal pen. Kursi panas, cuy. Ya kan? Itu tentang harga diri nih, cuy. Wah, hebat nih yang bikin. Asli udah ngebul banget nih. Ya udah pas. Lagu siapa itu? Ya udah, coba tebak aja. Nyerah. Tadi adalah hasil translate dari lagu berjudul Get Lucky oleh Daft Punk. Besok-besok bawa martil, timpuk ke layaran. Terus tuh. Gak banget.
Saya ingin menutup klub dengan Anda. Hey, aku dengar kamu suka yang liar. Yang liar, yang liar. Oh. Apa tadi depannya? Aku ingin menutup bar. Eh, apa sih? Aku ingin, oh, gulung tikar. Bangkrut, bangkrut. Oh, ambigu nih ohnya nih. Apa? Yang liar. What? Apa? Lu dong, hidayah lu dong. Munculin lagi kayak tadi. But, but. Coba lu nyanyiin dulu. Siapa tahu gue. Oh. Liar, liar. Wild, wild, wild. Ngomong 10 kali cepet. Wala, 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 wala. Jangan pakai clue. Clue-nya kampret gue dilihat di YouTube. Kampret gue-nya coba dengerin. Single ini dirilis sebagai single kedua dan judul lagu album pada 19 Desember 2011 di Amerika Serikat. Kampret emang. Fix, fix. Aduh, gimana ini? Apa? Coba tebak aja ya. Apa ya? Roaring bukan ya? Ah, skip lah. Skip lah, skip lah. Aduh, gue males nih kalau dengerin. Wild Ones, Sia, Sia. Eh, enggak, maksudnya Sia. Oke, tadi adalah hasil translate dari lagunya Florida featuring Sia, judulnya Wild One. Ini kalau yang belum tahu, otaknya Spotify sama Jux. Gue enggak merasa gimana-gimana, gue enggak tahu. Ya, ibuku, dia bilang jangan khawatir tentang ukuranmu. Dia berkata, anak laki-laki suka barang rampasan sedikit lebih tahan di malam hari. Lagu ini ngomongin underdeal, guys. Dia cerita tentang big size. Aduh, apaan tuh? Apa? Apa ya? Rampasan lebih tahan di malam hari. Apa? Hansip. Iya kan? Lagu yang begitu apa nih? Lagu yang begitu nih. Udah gak usah khawatir ukuran. Iya, artisnya tuh agak big size gitu. Masalah dengan ukuranmu, apanya? Tuh, apa gue bilang. Masa tawa. Aduh, gue nyanyi ini waktu SMA nih. Siapa namanya? Aduh, siapa namanya itu? Gak tau. Pas mulu kedodoran sekali-sekali gitu. Aduh, lupa, gak lupa. Gak tau. Oh, Pelankan Michael Aldi. Hah? Pelankan. Judul lagu, single yang baru. Ya, siap. Promo single, guys. Tadi adalah hasil translate dari lagu berjudul All About That Bass oleh Meghan Trainor. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold and die. Karena kamu adalah bagian dari diriku, saya berharap saya tidak perlu mengejar tanpa henti. Masih berjuang dan saya tidak tahu mengapa. Masih berjuang. Kita juga masih berjuang, guys. Jangan ganggu gue lagi mikir. Oh gitu. Dan tahu-tahu gitu loh, bantuin dong. Gini. Tatapan gue ke dia tuh penuh harap gitu kan. Ayo dong, please jawab dong. Jangan malu-maluin gue, ayo dong, please. Siapa? Iya. Saya tidak tahu. Juga tuh bangga banget lagi. Kayak gelisah geli-geli basah gitu kan. Benar-benar blank. Kita dengan bangga, tahu. Gua bangga banget ini kalau enggak tahu nih asli. Pas nih udah nih, deh. Masuk BK deh, enggak apa-apa deh. Oke, okay. Tadi adalah hasil translate dari lagunya Z, judulnya Clarity. Apa? Perasaan saya main lagu Google, saya benci dengan Anda semua. Terlihat sangat bodoh saya di sini. Ya. Duh, main lagu Google nih bikin kepala gue berasep. Lagu Google selanjutnya gue nungguin banget sih. Ternyata lagu-lagu barat kalau di Indonesia ini agak, kadang ada yang agak-agak kotor. Karena di translate itu yang bikin itu pusing. Bikin judulnya gak tahu. Kita bangga, kita kalah. Oke, terima kasih sudah nonton YouTube-nya Brilio. Jangan lupa nonton video-video lainnya. Jangan lupa juga subscribe my channel @bellaleoni. Kalau yang suka thrifting, cus langsung aja. YouTube-nya Susumu Project. Iya, dan juga jangan lupa tonton YouTube Michael Aldi Kurniawan. Dan jangan lupa juga nonton di video-video kita di YouTube channel Mike and T. Bye. Oke, bye-bye.